Pada video kali ini, kami akan memberikan tutorial mengenai cara mengatasi Windows Update Error di Windows 10. Error codenya adalah 0x8007000005. Error ini menyebabkan Anda tidak bisa memeriksa update terbaru untuk Windows 10 yang ada di PC atau laptop Anda. Untuk mengatasinya, silakan Anda pergi ke kotak search, lalu ketikkan CMD. Setelah itu, silakan klik kanan pada command prompt, lalu pilih Run as Administrator. Jika terdapat peringatan, silakan Anda klik Yes. Setelah laman CMD terbuka, silakan Anda ketikkan kode yang ada di bagian bawah video ini, lalu tekan Enter. Kemudian ketik lagi kode yang ada lalu tekan enter. Setelah selesai, ketik lagi kode yang ada di bagian bawah video ini lalu tekan enter lagi. Lalu ketik lagi kode yang ada, setelah itu tekan enter lagi. Kemudian yang terakhir, silakan Anda ketikkan exit, lalu tekan enter. Langkah terakhir, silakan Anda coba restart PC atau laptop Anda.